Mau berkunjung ke Days of Coffee, ke acara Tangerang Volume, salah satu acara yang paling hits di Balaraja Raya ini, Kabupaten Tangerang. So, gimana kabarnya nih teman-teman dari JF Project? Baik. Sehat-sehat. Sehat? Aman? Aman. Keuangan aman? Itu tanggal tua ya? Oke, yang penting sehat semuanya, alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Gimana nih teman-teman JF Project? Boleh dong sedikit cerita. Gimana sih awal mulanya JF Project terbentuk? Sudah berapa lama sih JF Project ini berdiri? Tahun kemarin. Tahun lalu, 2021. Bulan? Bulan apa ya? Januari apa awal tahun lah. Oh, berarti udah anniversary dong ya? Udah anniversary yang pertama. Sudah. Ini cuma duo aja ya, atau duo sebenarnya aja. Ada? Sebenarnya kan kita biasalah anak band gitu lah, ya. Rame-rame. Tapi kayaknya kalau dilihat tuh yang bisa diajak serius mau komitmen itu ya dia doang sih. Yang lain kayaknya buat main-main doang, latihan-latihan doang itu biasa gitu maksudnya. Berarti yang lain seru-seruan aja ya? Seru-seruan aja. Tapi sebelum jauh ke JF Project, gue sendiri belum tahu nih, anggota JF Project ini namanya siapa aja. Kita belum selalu terkenalan loh BTW. Iya. Ya singkatan. Pengguan kalau di itu panggilannya Jojo, bisa Jo, Mas J, banyak sih panggilannya banyak. Kalau di musiknya Jojo ya, ya. Ya, gitaris gue namanya Fauzi. Kan JF. Oh, JF. Singgata. Dari Jojo dan Fauzi. Ya. Berarti waktu kecil nyanyi di obok-oboknya? Enggak. Gundul-gundul pacul. Kira yang nyanyi lagu di obok-obok itu kan? Yang Jojo pulang. Itu, ya. Lama banget baru nyambung. Oke, berarti udah 1 tahun. Udah mau 2 tahun ya? Berarti? Iya. 2023, 2 tahun. Nah, 2000, mana sih 2022 kan sekarang? Iya, kan bentar lagi. Sekarang ya. November. Apa sih kita lupa? Besok Desember. So, sejauh ini nih, sudah mau 2 tahun berjalan, JF ini sudah perform di mana aja? Di mana? Selain Tangerang Volume dong pastinya. Bisa, iya, Tangerang Volume pastinya. Terus di Tarang Cafe pernah. Terus di UMKM gak usah ya, di BNTV ada tuh acara, BNTV itu kayak band influencer UMKM gitu di Tangerang. Dia setiap
apa acara gitu ngisi-ngisi lagu juga. Jadi kita jadi band pembuka. Keren banget. Terus untuk Jaya Project sendiri punya lagu-lagu sendiri enggak atau biasanya baru bawain satu lagu? Baru satu. Baru satu. Apa tuh judulnya? Kau Telah Dengannya. Kau telah dengannya. Curhatannya gitaris. Oh, curhatan. Oh, ya. Jadi Kang Fauzi ini curhat lewat lagu. Iya, benar. Wah, luar biasa. Malam hari ini bakal dinyanyiin juga kan? Iyalah, pasti itu syaratnya itu. So, berarti teman-teman semuanya harus nunggu sampai JF Project nyanyiin satu lagu buatannya sendiri. Ya. Keren banget. Kalau malam hari ini bakal nyanyiin lagu apa aja sih? Lagunya bahasa Inggris sih. Shania Twain. Sorry? Shania. Shania Twain? Ya. Yeah. You're Still the One? Yes. Of course. Bruno Mars. Terus apa lagi? Pongki ya? Pongki Barata ya? Oh, Pongki Barata. Aku milikmu. Jiko Steak? Iya. Jiko Steak. Wow. Berarti terus, mau bawain berapa lagu nih? All of Me, John Legend? Iya. So, bawain berapa lagu tuh? Banyak? Ya. 5? 6 apa ya? 6. Oke, okay, 6. Terserah sih, bebas kita. Oh, bebas. Bebas by request. Tapi yang udah fix, 6. Ya. Oke. Okay. Ya. Apalagi mau ditanya? Apalagi mau ditanya? Ngobrol-ngobrol dong. Terbentuknya JF ini awalnya, apakah kalian itu teman kerja atau teman nongkrong atau apa? Teman kerja. Teman kerja. Sebenarnya kalau aku kan dulu pernah punya band ya. Iya. Yep. Namanya Gracela. Itu udah. Gracela. Iya, itu udah tiga lagu lah rekaman dan tiga lagu. Akhirnya itulah udah sibuk masing-masing. Nah, ya. Ada dia nih pengen serius ya udahlah. Ngajak yang lebih tua. Ini lebih tua ini udah banget nih masalah ini. Masih jadi bocah ini. Jadi akhirnya ya udahlah oke. Okay. Oke. Okay. Serius sih, suruh bikin lagu dia yang bikin lagu. Wah, keren banget. Berarti dapat gitaris, dapat songwriter juga. Iya, betul. Sekaligus. Wah, keren banget sih. Apalagi ya? So, hari ini perform kalian berdua aja atau nanti ada duet sama kawan kopi? Bebas. Oh ini bebas. Bebas. Bebas ya dia. Bebas ya. Sekawan kopi jual lagu apa aja bisa lah. Iya pasti iya, sih. Iya dong. Multi talentan. Bukan multi talent, tapi multi talentan. Kalau JF sendiri punya akun sosial media, entah itu di YouTube atau Instagram. Akun sendiri sih, maksudnya belum official gitu kayak. Belum official. Akun sendiri, akun sendiri gitu. Berarti akun pribadi ya? Iya. YouTube belum? YouTube ada. Jadi masih akun gue gitu maksudnya bukan akun. Oke, boleh dong sekalian promosiin. Iya di YouTube search aja JF Project masih nongol lagunya. Paling atas itu ntar. Sombong banget. Kode viewernya masih. Iya, justru kan ini kesempatan untuk mempromosikan apa namanya JF Project. JF Project. Project dikelola oleh Bang Jojo. Iya. Gue boleh dong manggilnya Bang Jojo ya? Boleh. Situ manggilnya? Oh iya. Kak Nopi ya? Saya belum kenal udah tahu loh. Iya. Iya, saya belum berkenalan belum padahal. Belum berkenalan ya. Situ. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Tapi abis kenal jangan sayang ya. Oh, nanti omelin yang di rumah ini. Ada orang tua saya kalau di rumah. Oke, okay, halo semuanya. Saya Novi. Pada malam hari ini akan temenin JF Project untuk MC. Bukan nyanyi ya. Kalau nyanyi, bisa nyanyi enggak dia? Kalau nyanyi cukup Bang Jojo aja. Rocker kayaknya. Enggak. Kalau gue nyanyi nanti merusak kita suara. Kawan gedang telinga kalian. Oh, multi talent man katanya. Enggak. Enggak ada sih. Oh, ini paksaan sebenarnya. Gue nyari kopi gratis aja sebenarnya kesini. Oh, tiap hari kesini padahal ya? Iya. Cuma dapat kopi gratis pas lagi MC doang. Jadi lumayan. Gitu. Dan ada satu hari di mana gue itu bisa dapat kopi gratis dengan MC. Berarti Tangerang Volume harus tiap hari tuh bikin acara. Biar gue kopi gratis terus. Yeah. Yang punya kedai kopinya enggak ada sih.
Teman-teman boleh banget ya sekitar Balaraja, Kabupaten Tangerang, kalau mau ngopi, ngopi bareng gue, bareng Ardi, bareng teman-teman Tangerang Volume. Bisa banget datang ke Desa Kopi, kopi-kopinya enak. Nanti kalau special request bisa gue bikinin. Juga. Enak kok, kopinya enak. Beneran? Iya. Asli. Asli enak. Asli. Enak ya? Asli. Ini sorry. Oh, one minute. So, kesibukan sekarang ngapain sih selain ngeband ya sekarang? Kerja. Kerja. Kerjanya di mana? Di. Ini agak personal ya ini. Gak enak ngomongnya, gak enak. Oh, okay. Pokoknya di. Kerja di sini. Iya, soalnya. Kerja lah. Pokoknya berdua kita satu bagian sih. Oh, satu. Ya. Satu bagian, satu kesatuan, satu band. Kesatuan. Satu ya. Rumah gak? Satu rumah enggak lah. Gue bikin satu rumah. Karena Bang Fauzi tadi katanya minta diseriusin ya, sama Bang Jojo. Bener nih. Udah serius kan? Udah diseriusin dulu. Oke, so habis ini mau nyanyi lagu apa nih? Lagu apa? Oh, You're Still the One. You're Still the One, so romantic. Sanitary. Oke. Berarti habis ini nih, teman-teman semuanya bakal dengerin perform dari JF Project lagu Shania Twain, judulnya You're Still the One. So, hope you enjoy. Thank you.